Pemirsa, sejumlah remaja di Kelurahan Cilanggap, Kota Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar menggunakan gerobak dengan beduk di atasnya. Ya, pemirsa, kegiatan dinilai positif ini dibandingkan dengan keliling untuk tawuran. Saat malam bulan Ramadan dimanfaatkan para remaja di lingkungan RT 4 RW 4, Kelurahan Cilanggap Kota Depok berkeliling menabuh beduk untuk membangunkan sahur warga. Kegiatan ini pun diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama dan pelajar tingkat sekolah menengah atas. Mereka pun berbagi tugas, ada yang menarik gerobak, menabuh beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Salah satu remaja Ridho Akbar mengatakan kegiatan keliling tabu beduk ini rutin setiap bulan Ramadan. Kalau untuk malam ini, khusus sahur yang kali ini, memang pas lagi libur atau sekolah atau gimana sih? Ada yang lagi libur, ada yang juga yang lagi sekolah. Mungkin yang sekolah yang lagi PKL. PKL atau yang lagi kerja gitu. Artinya yang ikut sekarang ini yang lagi libur. Ya, betul. Kegiatan tabu beduk keliling untuk membangunkan sahur ini dinilai positif jika dibandingkan konvoi untuk mencari lawan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan.